My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mofas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam segala perkara berita yang berlaku di negara ini, seantero dunia. Kita masih lagi diberi peluang untuk sama-sama mengulang kaji pada halaman 85 hingga 89 pada hari ini, dan alhamdulillah hari ini kita bersama dengan Dr. Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masya-Allah. Ahlan wa sahlan sekali lagi Ustaz ke pentas ya Quran Time. Dan bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Maksudnya, ya. Makbullah doa kita Ustaz. Betul. Bukan kali yang pertama. Bukan kali yang pertama. Akan berkali-kali lagi. Insya-Allah. Itulah yang pastinya ya, sebagai satu hadiah hidayah ya daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita hidupi, untuk sama-sama kita isi kehidupan kita ya dengan permata daripada Al-Quran, dengan ulang kaji bersama dengan yang berbahagia Ustaz ya, yang akan berbincang daripada halaman 85 hingga 89 daripada surah An-Nisa yang penuh dengan pelajaran yang mengingatkan kepada kita bahawa surah An-Nisa ini adalah surah yang mengangkat martabat wanita, dan lebih daripada itu golongan-golongan yang kurang bernasib baik dan juga mendengarkan kepada kita, memberi penekanan bahawa jaga-jaga dengan ciri munafik di dalam masyarakat pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan agar ia juga terjaga, terhindar daripada diri ahli keluarga kita selain daripada virus COVID-19 yang melanda negara sekarang ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Subhanallah. Saya ke Ustaz? Jangan, kita kena bagi kori dia. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu hari ini dan mari kita sama-sama mulakan dengan Ummul Quran. Saya nak cuba baca surah Al-Fatihah dengan gaya bacaan Syekh Mahir. Tak tahulah sama ada jadi Mahir Al-Mu'aqli atau Mahir Zain. Kita tengok nanti macam mana. Saya nak jemput sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Kita sebarkan pengajian kita pada hari ini, ulang kaji kita dan mari kita share. Klik butang share sangat banyak-banyak. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dikejutkan dengan bunyi ting. Share, maknanya rancangan hari inilah. Jadi boleh sama-sama kita sebarkan. Mari kita sama baca-baca. Mari kita sama baca surah Al-Fatihah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Begitulah baca
bacaan surah Al-Fatihah sebagai memulakan ulang kaji kita pada hari ini, yang kita akan bertanya, berkongsi bersama dengan Dr. Arif pada hari ini ustaznya, berkaitan banyak perkara. Yes. Dan kalau kepada minggu lepas kita sudah pun mengulang kaji sehingga halaman yang ke-84 berkaitan dengan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar jangan bakhil, ya, kerana ini adalah ciri orang-orang yang mukhtalan fakhura, orang yang sombong, orang yang membangga diri. Dia bukan sekadar dia dia bakhil tetapi menyeru kepada orang lain untuk bakhil. Jadi ini adalah satu syirik, ataupun daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu menyebabkan dia meletakkan harta itu segala-galanya. Maka pada ayat yang ke-38 yang kita ingin baca pada kali ini, mungkin bersama dengan Ustaz Tarmizi, kita nak melihat sambungan tentang peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang juga ada masalah keimanan, maka kesannya ialah dia buat sesuatu perkara, dia buat dia memberi sesuatu tetapi ria annas, dia ingin menampak-nampakkan kepada manusia. Mari sama-sama tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang ada kesempatan hari ini untuk menonton Quran Time baca faham amal ini, untuk melihat pada halaman 85 ayat yang ke-38 untuk sama-sama kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala pastikan kita ini kawan terbaik kita adalah Quran, bukannya qarin daripada syaitan, ya. Kita tak nak Quran Time tetapi kita nak Quran Time. Jadi mari sama-sama kita belajar, kita baca ayat 38 bersama Ustaz Samizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Dr. Arif Musa, sahabat saya. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, sahabat Al-Quran semuanya. Kita berada di muka surat 85, juzuk yang kelima, Ustaz, ya. Sesi ulang kaji kita, dan kita nak mula bacaan untuk sesi ulang kaji ini. Kita nak tengok ayat yang ke-38. Ayat ini agak panjang juga. Kita perhatikan ayat yang 38 yang saya nak baca ini, dia ada tanda warna hijau, ya. Pada kalimah wala yu'minuna billah, maksudnya kalau kita tak sampai nafas kat situ boleh berhenti, wala yu'minuna billah, akhir warna hijau. Jadi kita jangan ambil terus wala bil yaumil akhir, tapi kita ulang balik permulaan warna hijau, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, kan kat situ. Okey, jadi mari kita baca ayat yang ke-38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا صدق الله العظيم. Astaghfirullahaladzim. Ayat 38, dan juga orang-orang yang mendermakan hartanya kerana riak kepada orang lain ingin dilihat dan dipuji, dan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Barang siapa menjadikan syaitan sebagai sahabatnya, maka ketahuilah syaitan itu adalah sahabat yang sangat jahat. Jadi ayat ini adalah amat menarik untuk kita beri perhatian, ingatkan pada diri kita jangan riak. Dan dalam ayat ini juga Allah ingatkan dalam ayat yang sama, wala yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir, iaitu riak dan juga tidak beriman pada Allah dan hari akhir ini diletakkan dalam satu ayat. Kita nak kembalikan kepada Dr. Arif untuk mencerahkan, Dr. Arif, ya, tentang mengapa riak dan tidak beriman dalam satu ayat ini, apakah peringatan yang besar yang perlu diambil, lantaran di sini ada syaitan, Allah mengingatkan pasal qarin, ya, dan sesuatu yang perlu kita ulang kaji dan ingat bersama pada hari ini. Silakan, Dr. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi soalan yang menarik Ustaz, ya, tentang ayat yang ke-38 di mana sifat riya itu dikaitkan dengan wala yu'minuna billah wala bil yaumil akhir, ya. Di mana dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat. Jikalau kita lihat Ustaz, ayat ni sesetengah golongan mufassirin mengatakan bahawa ia menceritakan tentang sifat munafik. Memang sesuailah dengan apa yang Ustaz kata tadi, bahawa
banyak sifat-sifat munafik yang disebut di dalam surah An-Nisa. Ya, antara salah satu dia adalah yang ini. Di mana sifat munafik adalah di mana mereka ini memberi infak. Tetapi mereka memberi infak hanya dengan tujuan untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia. Jadi sebab itulah ayat ini mengatakan wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Golongan munafikin ini mereka tidak beriman kepada Allah dan mereka juga tidak beriman kepada hari akhirat. Ya, walaupun ia menceritakan tentang golongan munafik, tetapi kita boleh mengambilnya sebagai ayat yang umum, kan? Ya, mengambil iktibar supaya kita tidak bersifat seperti golongan-golongan yang munafik ini. Jadi apa yang dimaksudkan dengan wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir dan apa perkaitan dia dengan sifat riak tadi, Ustaz? Ya. Jadi semestinya mereka yang riak di dalam amalan mereka, semestinya mereka tidak beriman secara hakiki kepada Allah dan juga kepada hari akhirat. Mereka tidak beriman secara hakiki kepada Allah dalam erti kata mereka tidak beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengetahui. Alimun bidzatis sudur, Maha mengetahui segala apa yang tersirat di dalam hati seseorang. Jikalau saat di mana seseorang itu memberi infak, kemudian dia memberi infak itu dalam hati dia hanya dengan tujuan untuk menunjuk, adakah dia tidak tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati dia? Dalam masa yang sama dia tidak mengetahui bahawa Allah Subhanahu wa taala akan membalas dia atas apa yang dia lakukan itu daripada sifat riak tadi. Jadi wala bil yaumil akhir merujuk kepada, kita boleh mengatakan bahawa ia merujuk kepada iman kepada apa balasan yang akan diterima pada hari kemudian, Ustaz. Jadi seperti mana yang kita tahu disebutkan di dalam Al-Quran berulang kali, infak seseorang itu akan digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Ia dikira, kita boleh katakan dia dikira sebagai satu pinjaman atau dikira sebagai satu investment. Kalau dalam erti kata pelaburan, investment. Tetapi mereka yang hanya memberi infak tetapi disertakan dengan niat riak, maka semestinya amalan dia itu akan hilang begitu sahaja. Mal harta dia hilang, pahala pun hilang bersama-sama dengan harta itu. Jadi tidak ada. Jadi maksudnya apa yang dia infakkan itu dia dah dapat balasan di dunia ini, pasal orang kata wah bagusnya ini pokok apa kira dah dermawan hartawan segala dah dapat. Betul. Maksudnya balasan itu tidak sampai di akhirat nanti, Ustaz, ya. Ya, mungkin saya boleh tambah sikit, Ustaz. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala, bila mana Nabi SAW menceritakan tentang syirik kecil. Ya, Nabi SAW menyebutkan syirik kecil adalah riak. Pada hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala bila mana dia sedang memberi balasan kepada hamba-hambanya, dia akan mengatakan kepada mereka yang buat satu amalan kerana riak, dia akan berkata kepada mereka, pergilah kepada manusia yang kamu ingin menunjukkan sangat amalan kamu itu, dan kamu cuba cari adakah mereka mempunyai balasan yang boleh diberikan kepada kamu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan balasan, dia suruh pergi cari pada orang amanah tadi yang kau nak sangat tunjuk, kan, nak tunjuk sangat engkau ni mulia, nak sangat pujian, nak sangat sokongan, ambil balasan daripada mereka dan bukan daripada aku. Jadi riak ni sebagai satu penyakit yang besar, Ustaz, ya. Dan bila bercakap tentang riak ni tadi, satu mungkinlah kalau orang kata bahawa derma 10 sen pun nak tunjuk cek 10 depa, jarang-jarang berlaku. Tetapi adakah bila katakan kita buat baik dalam rumah contohnya, kan, dan kemudian kita harapkan terima kasih, kita mengharapkan ada balasan daripada ahli keluarga contohnya, kalau kita ambil secara praktikal, ke adakah itu dikira riak ataupun sebenarnya riak ini sampai tahap mana dia punya garis untuk pastikan, ya, bila tengok kepada perkara ini amat menakutkan, Ustaz, ya. Tidak beriman pada Allah hari akhir ini kira boleh tahan, kan, malah sebenarnya di sini bila cakap bahawa syaitan ini sebagai qarin, seburuk-buruk kawan, jadi ia seperti syaitan tidak akan berhenti daripada tarik kita ke arah sini. Jadi kalau doktor boleh cerahkan riak ni kat mana garisnya. Okey, riak ni bila kita katakan wallahu alam, ya, bila kita katakan bahawa seseorang itu riak di dalam perbuatan dia, maksudnya dia tidak ada elemen ikhlas. Dia tidak ada elemen ikhlas, ya. Dia ada tujuan yang mana dia inginkan benda lain selain daripada pahala Allah Subhanahu wa taala. Dia inginkan benda yang lain. Tetapi Ustaz, ada sebuah hadis Nabi SAW kata, man la yashkurun nas la yashkurullah. Kan, semestinya orang yang mana mendapat infak, sesuatu infak tu, maka dia hendaklah
berterima kasih kepada orang yang memberikan kepadanya. Kalau betul kita ini bersifat ikhlas, betul-betul ikhlas di dalam amalan kita, maka sebenarnya kita tidak mengharapkan balasan daripada sesiapa pun. Tetapi ialah sifat manusia, Ustaz, manusia. Fitrah manusia. Kan bila kita buat baik, kita mengharapkan orang akan berbuat baik balik kepada kita. Itu menjadi satu sifat fitrah dan saya tak rasa dia termasuk dalam riak, Ustaz. Jadi begitulah. Jadi itu cara melihat kepada konsep riak ini, dan ini yang Allah nyatakan pada halaman 85. Dan kalau kita lihat seterusnya, Allah bercakap lagi dan disambung pada ayat yang ke-43 tentang seruan. Ya, kali ini Allah bercakap tentang hubungan dengan Allah itu perlu betul-betul bersih. Wala la taqrabus salata wa antum sukara, iaitu jangan pula ketika mendekati solat itu dalam keadaan sukara. Dan lebih daripada itu, hatta ta'lamu ma taqulun, ya, sampai kamu mengetahui, Ustaz, ya, apa yang kamu sebut ataupun ucapkan. Jadi ini asbab nuzulnya dimaklumi, ya, Ali bin Abi Talib menghadiri acara bersama Abdul Rahman bin Auf, kemudian minum arak dan kemudian baca kuliah ayyuhal kafirun tunggang terbalik, ya. Jadi di sini sukara ini, kalau Ustaz boleh ceritakan sikit, sukara ini adakah hanya pada minum arak sahaja, satu, dan kalau di sini dinyatakan hatta ta'lamu ma taqulun ini, adakah ia juga dikaitkan dengan kalau zaman sekarang orang baca Al-Fatihah, kan, tapi tak tahu maksud, ataupun baca attahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, ya, dengan dia punya bacaan makhraj yang terbaik tapi tak faham maksud, ada kaitan ke ataupun tak ada kaitan? Sila, Ustaz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi mengenai sukara di sini, jadi seperti mana yang Ustaz sebutkan tadi, ayat ini merupakan salah satu ayat yang diturunkan berkaitan dengan pengharaman arak. Ya, jadi kita kata, kita mungkin boleh kata ayat ini dia ada pengharaman arak, dia ada tiga fasa, mungkin kita boleh ringkaskan, iaitu fasa mula-mula, fasa ajak macam ajakan supaya meninggalkan. Fasa kedua adalah fasa ini, larangan untuk meminum arak ketika ingin menunaikan solat, dan fasa yang ketiga adalah pengharaman secara total. Ya. Mengikut kalam mufassirin, Ustaz, pada ayat ini, sukara ini, sakar, kalau kita ambil sakar, Ustaz, sakar ini bermaksud seseorang yang terhalang daripada berfikir secara sihat ataupun akalnya terganggu, sakar. Kalau kita tengok pada konteks ayat ini, pada siap ayat ini, kepada asbab nuzul, memang ayat ini dia membicarakan tentang mabuk secara dengan minum arak, Ustaz. Jadi bila mana seseorang itu mabuk minum arak, maka dia tidak dapat berfikir yang betul, maka pada ketika itu dia tidak dibenarkan solat, untuk solat seperti mana yang berlaku di dalam asbab nuzul yang Ustaz sebutkan tadi, di mana Ali bersama dengan beberapa para sahabat bila dia bersolat dia tertukar ayat, kan. Jadi itu sakar kat di dalam ayat ini mengikut konteks dia, memang dia merujuk kepada mabuk. Cuma Ustaz, bila kita kata tentang, ada juga pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahawa sakar kat sini adalah sakar mengantuk. Tetapi pendapat ini tidaklah kuat, Ustaz. Tetapi pendapat ini yang ditarjihkan oleh Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, bahawa dia memang merujuk kepada mabuk minum. Cuma Ustaz, kalau kita nak kata boleh dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain, yang mana bila seseorang itu, bila dia terlampau ngantuk sangat, sampaikan dia terlampau mengantuk, nak semayang tak boleh, apa tak boleh, maka dia nasihat Nabi SAW agar dia tidur dulu sekejap, tidur sampai lah hilang mengantuk dia sekejap, barulah ya sekejap. Dia bahaya ni, Ustaz, kalau subuh sebenarnya. Jangan pula orang tengok Quran time, oh Ustaz suruh tidur, dia pun tidur sampai lah subuh gajah, Ustaz. Jangan macam tu, ya. Jangan, kalau kita dengar sengaja tak boleh lah. Nanti saya cerita ni mungkin orang yang dia solat tahajud, kan, dia terlampau mengantuk sangat, terlampau penat sangat, jadi disunatkan agar dia baring sebentar. Agar betul, Ustaz sebut tadi, kan. Apa tu? Kuliah al-kafirun tu, kan, kadang boleh bertukar tu jadi imam, kan, tak jumpa-jumpa, lakum dinukum tak jumpa. Maksudnya penting tadi Ustaz kata mana rehat, perhatian kita dalam baca Quran, dan mungkin tambah elemen pemahaman dan sebagainya. Tahu aku beriman, kau tak beriman sebagainya, maknanya ada tambah nilai lah dalam bacaan kita dari segi pemahaman. Tu kalau jadi imam yang tu tak jumpa tu, makmum kat belakang dah dah resah dah. Imam tak jumpa jalan dah. Dia jawab tak? Lakum-lakum lah. Jadi itu maksudnya kena tahu, ya, memahami, dan sebagaimana yang kita bincang tadi, kalau katakan zaman sekarang orang baca di solat tapi dia tak faham tu, ada kaitan dengan ayat ini ke ataupun tidak? Saya merasakan kalau kita nak mengaitkan dengan ayat ini, sebab ayat ini dia lebih merujuk kepada minum arak dan mabuk ketika solat.
Cuma dalam konteks apa yang Ustaz tanya tu, dalam itu memang betul kita katakan bila mana ramai sebenarnya di kalangan kita, di kalangan orang bahasa Arab bukanlah bahasa kita, bukan bahasa kita kan. Betul. Jadi ramai orang yang membaca Al-Quran, yang bersolat, tetapi mereka sebenarnya tidak memahami apa yang mereka baca. Betul. Dalam hal ini kita boleh katakan Ustaz, bukanlah menjadi syarat sah solat itu untuk seseorang itu memahami betul-betul kan apa yang dibaca betul kan, tetapi dalam masa yang sama adalah lebih baik untuk seseorang itu memahami lebih-lebih lagi ayat yang dia baca di dalam solat. Kerana solat ini, kita bila kita solat Ustaz, kita perlu ada elemen khusyuk. Khusyuk di mana seseorang itu merasa diri dia hina, diri dia takut di depan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan bahawa diri dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kalau kita nak mencapai darjat khusyuk tu Ustaz? Kalau kita tidak memahami apa yang kita baca. Jadi dia akan menyukarkan proses kita nak khusyuk. Contoh kalau kita bacalah alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Tetapi dia tidak memahami, sama je kalau dia baca bahasa Cina. Kan yang mana dia tidak memahami, jadi macam mana dia nak menghayati? Itu yang dulu masa sekolah menengah Ustaz ni, saya ada kawan saya yang dia nak dapat khusyuk dia tak faham sangat tu. Jadi apa yang dia buat ialah dia giling-giling betul. Rupanya dia tulis alhamdulillah tu masa dalam solat. Allah saja itu je yang khusyuk yang dia boleh buat pada itu ya. Tapi kita doakan agar semua tuan-tuan kita pun dah belajar sedikit Al-Fatihah ya. Kita doakan lebih banyak lagi kelas-kelas untuk memahami bacaan di dalam solat kita agar kita memahami ya lebih lagi dan Allah kurniakan khusyuk Ustaz ya. Sebagaimana yang Ustaz maklumkan tadi agar kita dapat menghayati hadiah solat itu sebenar-benarnya sebagai latihan harian kita. Jadi seterusnya Ustaz ya, itu daripada halaman 65 kita terus kepada halaman yang ke-86. Kita lihat kepada peringatan demi peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bercakap tentang pada ayat 45 itu Allah mengetahui tentang musuh kamu ya, wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Dan Allah mengingatkan tentang orang Yahudi yang mereka ni suka menukar-nukarkan ya, yuharrifunal kalima an mawadhi ya, daripada tempatnya, yang ini ditukar ke sana ke sini dimasukkan. Jadi Allah ingatkan perkara ini disambung sehinggalah kepada ayat yang ke 47. Ya, ayat 47 itu bercakap tentang ashabas sabt. Ya, mungkin Ustaz Tarmizi boleh baca ayat 47 dahulu. Kemudian kita nak melihat adakah amaran ahli sabt ini akan kena juga pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitalah adakah kena ataupun ini hanya untuk mereka sahaja. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Kita baca ayat 47, kita cuba bacaan sabah insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina utul kitab aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum. مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah wajah-wajahmu lalu kami putarkan ke belakang atau kami laknat mereka sebagaimana kami melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabat, pada hari Sabtu ya, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Jadi ini ada kaitan dengan ahli sabt, ashabus sabt, iaitu orang yang terlibat dengan peristiwa ikan. Ikan ada muncul pula hari Sabtu tu kan. Dia hari lain tak muncul, hari Sabtu muncul, tapi Allah menyatakan peraturannya tidak dibenarkan mengambil berusaha pada hari Sabtu tersebut.
Jadi mereka degil, hari Jumaat ditahan, kemudian mereka ambil hasilnya pada hari Ahad. Jadi ada laknat daripada Allah SWT, kena hukuman. Yeah. Jadi kita nak tahu sebenarnya, adakah peringatan ini untuk kita ini, Allah buat perkara yang sama. Ya? Yeah. Kita nak berkongsi, tapi bukan sekarang. Ustaz, yeah. Ya? Kita bukan sekarang, kita nak berehat sebentar, kita nak buat nak berkongsi satu satu pengumuman, iaitu berkaitan dengan satu usaha yayasan veteran tentera. Ya, mari sama-sama kita perhatikan maklumatnya di atas skrin, iaitu kita ada nombor akaun ya yang tertera, iaitu 5643-4262-2956. Ini adalah salah satu usaha bersama dengan tuan-tuan puan-puan di My Quran Time untuk kita membantu ya kepada veteran Angkatan Tentera Malaysia, mereka-mereka yang sudah pun ya sudah pun berjasa kepada negara, dan mereka mungkin sekarang ini terlantar di katil sakit ataupun di kerusi roda, tidak ada pendengaran ataupun kabur penglihatan. Jadi kita ingin membantu mereka kerana merekalah antara orang-orang yang berjuang membantu, dan alhamdulillah dengan nikmat ini kita sama-sama dapat membaca Al-Quran pada tahun ini. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita akan berehat sebentar. Sebentar lagi kita akan melihat Ashabus Sabt. Walaupun hari ini hari Sabtu, adakah kita kena perkara yang sama kalau degil? Nantikan My Quran Time, baca, faham, amal. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini kita berada di hari Sabt. Ya, Sabt. Tapi persoalan tadi kita belum mendengar lagi. Ashabus Sabt tadi. Jadi mudah-mudahan kita menjadi menelusuri hari Sabtu ini pastinya dengan Al-Quran lah. Ya, betul. Dan mudah-mudahan dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Ustaz Dr. Arif, kita ada FB kita. FB My Quran Time, kita ada YouTube, Telegram, Twitter, Instagram. Jadi kita nak ajaklah sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Kadang-kadang doktor, sahabat-sahabat kita tak sempat nak ikuti. Betul. Dengan tugasan, kadang-kadang yalah letih penat sebagainya, tapi boleh ulang tengok, boleh ulang kaji episod-episod yang telah lalu, ataupun ingin bertanya soalan ataupun nak kongsikan nota-nota ataupun dapatan yang dibuat tu di platform rasmi kita, doktor. Kita ada Facebook kita, iaitu sahabah Al-Quran, my hashtag Quran Time. Kita ada my hashtag Quran Time juga di YouTube, Telegram dan juga Twitter dalam capaian address yang sama, iaitu my hashtag Quran Time Official. Juga boleh ikuti kami di Instagram, my Quran Time Official. Mudah-mudahan kita bersahabat, kita bergabung demi Al-Quran, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan declare juga kita satu hari nanti sebagai sahabat kepada Al-Quran. This is my BFF. Amin ya rabbal alamin. Doakan kita semua sekali. Baik. Bukan kata yang di hadapan ini saja. Betul. Bahkan yang berada di rumah dan juga abang-abang kameraman kita. Betul. Dan yang berada di konti sekarang ini, penerbit semua, kita dan semua seluruh keluarga besar. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Agar kita pada hari Sabtu ini, Ustaz, ya, kita bukan sekadar menjadi sahabat Sabtu, tapi sahabat Al-Quran. Subhanallah. Ya. Cakap tentang sahabat Sabtu ni, ashabus Sabt, ya, iaitu mereka yang di yang degil pada hari Sabtu ini. Kalau Ustaz Dr. Arif boleh cerahkan, Allah mengingatkan kepada kita tentang laknat ini. Adakah ini juga boleh berlaku pada zaman ataupun umat Nabi Muhammad ataupun bagaimana? Silakan. Menjawab soalan Ustaz tu, jadi kalau kita lihat kepada kisah Ashabus Sabt, ya, dia berlaku al-mashu wal-la'na. Ya, kita boleh kata macam tu, kan? Dan kalau kita lihat balik Ustaz, kedua-duanya boleh berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu la'nat? La'nat itu adalah keadaan di mana seseorang itu dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Aqtardu min rahmatillah. Betul. Ya. Al-mashu pula adalah keadaan di mana berubah jasad seseorang itu menjadi makhluk yang lain. Seperti mana yang berlaku di dalam kisah Ashabus Sabt. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala merubah jasad mereka itu, fizikal mereka itu menjadi qiradatan khasiin, monyet-monyet, kera-kera yang hina. Kan? Dan kalau kita lihat kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para ulama kata benda yang tidak jauh, benda yang mungkin untuk berlaku, iaitu al-la'nah
kita melihat banyak nas-nas di dalam hadis Nabi SAW di mana laknat Allah boleh berlaku pada fulan dan fulan. Sebagai contoh, mereka yang mengambil rasuah, laknat. Mereka yang meminum arak, dilaknat Allah. Sehingga kan isteri, kalau minggu lepas kita ada cerita tentang isteri nusyus, ya, isteri yang tidak memenuhi kehendak suaminya di atas katil, maka dia mendapat laknat para malaikat. Allah. Ha, jadi itu laknat-laknat ini memang telah sabit dalam nas, di mana ia boleh berlaku. Al-mashu itu satu persoalan. Adakah masih boleh berlaku? Ya, mengikut nas-nas di dalam hadis Nabi SAW. Sebagai contoh, ada satu hadis Nabi SAW yang menceritakan keadaan di mana di dalam umat Nabi Muhammad SAW, di mana orang yang mereka menghalalkan arak, menghalalkan apa zina, menghalalkan benda-benda yang haram ini, ini adalah golongan yang mana dalam keadaan itu akan berlakunya al-mashu, di mana berubah daripada fizikal dia, daripada seorang manusia berubah menjadi binatang yang walaupun lain. Walaupun sebagai umat Nabi Muhammad, ya, boleh berlaku. Okay. Kan? Jadi ia satu kemungkinan, walaupun mungkin ada tafsiran yang lain, tapi kita kata benda adalah benda yang berkemungkinan untuk berlaku, sebab itu kita kena berjaga-jaga. Betul. Ya? Jadi kalau kita lihat balik, Ashabus Sabt ni mereka sebenarnya, kalau kita tengok Ustaz, kita lihat pada kisah Ashabus Sabt, mereka sebenarnya mempermainkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Suka dia pusing-pusing. Ya, dia mereka mempermainkan. Kata jangan mancing hari Sabtu. Dia letak dia punya pancing hari Sabtu, dia angkat hari Ahad. Jadi mereka mempermain-mainkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu yang perlu kita jaga supaya kita tidak kena benda yang sama. Jangan main-mainkan peraturan Allah. Kan. Ya, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala tu janganlah kita cuba mencari hilah. Hilah tipu daya untuk nak menghalalkan benda yang haram, mengharamkan benda yang halal. Maka janganlah kita buat. Jika kita berada di atas jalan manhaj yang betul, insya-Allah kita akan selamat daripada laknat, insya-Allah kita akan selamat daripada al-mashkhuq. Masya-Allah. Ya, jadi itu perkara yang perlu kita ambil perhatian, apatah lagi bila ayat seterusnya bercakap tentang keampunan Allah. Maksudnya Allah mengingatkan betul-betul pada ayat 47 ini agar kita rasa gentar, ya, sehingga kita akan sentiasa berjaga-jaga daripada syirik pada Allah Subhanahu Taala dan memohon keampunan daripada Allah. Dan diikuti pada ayat 49, 50 itu Allah mengajak kepada kita semua, pada tuan-tuan, pada saya, untuk perhatikan. Ha, ya, ada perkataan alam tara pada ayat 49, pada ayat yang ke-50 itu ada unzur, perhatikan, alam tara pada ayat 51, ya. Jadi ada beberapa perkataan alam tara, ya, dan unzur di sini secara ringkasnya perhatikanlah ataupun mengapa kamu tidak perhatikan. Tapi dalam bahasa Arabnya tara ini berbeza daripada kata akar unzur, nazara itu. Kalau doktor boleh cerahkan lagi apa sebenarnya yang Allah ingin sampaikan di sini menggunakan perkataan alam tara ataupun Allah menggunakan perkataan unzur, perbezaan ataupun kesamaan agar kita betul-betul buat apa yang Allah suruh di sinilah. Silakan doktor. Okey, mengenai kalimah nazara dan ra'a ni lah, unzur dan tara ni. Jadi mereka, kalimah yang seakan serupa, seperti cuma sama. Dia ada perbezaan yang sangat-sangat, orang kata teliti lah, sangat-sangat teliti. Ya. Di mana kalau kita lihat nazara ni, dia kalau kita lihat kepada Raghib Al-Asfahani menyebut taklibul basar wal basirah. Maksud dia berusaha memandang, untuk memandang satu perkara dengan membolak-balikkan mata dan mata hatinya. Mata dan mata hati. Ya, untuk melihat sesuatu. Itu nazara. Dan nazara ini juga dikatakan oleh para ulama, dia juga bila kita pakai kalimah nazara, dia ada unsur ta'amul dan tafakkur. Unsur di mana seseorang itu berfikir dan seseorang itu cuba untuk memahami. Unzur. Ya. Jadi sebab itu di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan unzuru qul inzuru afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat. Kan? Qul inzuru madha fis samawati wa ma fil ard, lihatlah kepada langit dan bumi. Bukanlah sekadar lihat tengok je. Bukan macam tu. Tetapi maksud dia lihat itu adalah bermaksud kita lihat dengan tafakkur dan ta'ammul. Kita lihat dengan bertafakkur dan kita cuba mentadabbur, ya. Adapun ru'yah ni ustaz, dia ada juga sesetengah makna dia yang hampir sama dengan nazara. Alam tara tadi. Ada juga, tetapi ada juga maksud-maksud yang lain. Contoh ru'yah ni kadang-kadang dipakai dalam ru'yah yang menggunakan mata, ru'yah menggunakan akal, ru'yah yang menggunakan al-wahmu pun ada juga bila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan sangkaan. Dia pakai juga kalimah alam tara. Tara ni. Jadi maksudnya tara ini dia lebih di luar sikit,
Tapi mungkin, kalau unzur ini lebih dalam lagi. Mungkin ya? kita boleh katakan okay. macam tu. Cuma menarik Ustaz, bila ulama mengatakan bila alam tara, kemudian selepas dia ada ila. Ya, ila. Ila. Ulama mengatakan itu bermaksud melihat dengan mengambil iktibar. Jadi sebab tu bila kata alam tara ila alladhina utu nasibab. Adakah kamu tidak melihat kepada mereka yang telah diberikan sebahagian daripada kitab? Maksudnya bukan sekadar melihat, oh yang tu orang dia, habis. Bukan. Tetapi dengan melihat, dengan mengambil iktibar. Malah sebenarnya kalau nasibah min al-kitab ini, orang-orang ni mungkin kalau saya tak tengok kepada orang Yahudi, ya, tetapi Allah bawakan ini, melihat itu lebih jauh lah Ustaz, ya. Bukan sekadar tengok dekat depan ni, tak nampak apalah, kan? Tak ada apa pun. Tapi sebenarnya Allah suruh perhatikan kepada sesuatu yang mungkin saya sendiri tak pernah perhatikan. Allah bawakan perspektif lebih jauh agar kita dapat melihat dunia ini dengan lebih luas lagi di situ Ustaz, ya. Baik. Jadi ini adalah pemahaman kita daripada halaman 86 dan kita nak berganjak kepada halaman 87, ya. 87 itu kalau di ayat di ayat 52 itu Allah menyambung lagi tentang orang-orang yang dilaknat, masih bercakap tentang orang Yahudi ini sendiri dan diteruskan, ya, tentang ayat 56, orang yang kufur itu akan dibakar, kulitnya akan ditukarkan, diyazukul azab, agar dirasakan azab, ya. Kerana di sini mungkin ada penceritaan tentang kulit ini, pentingnya mengapa kulit yang ditukar, bukannya ditukar daging, ya, kerana rasa sakit tu dekat kulit. Ada epidermis, ada dermis, itu semua istilah-istilah bagi cikgu-cikgu sains akan pasti menghargai perkara ini. Innallaha kana azizan hakima, nak menunjukkan ke perkasaan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat 58 ataupun ayat 59 itu, ayat 58 ini ayat yang biasanya dibaca di hujung khutbah Jumaat. Allah menyuruh agar menunaikan amanah. Dan di ayat 59 itu, kalau katakan diseru untuk taat pada Allah dan Rasul, jika ada bergaduh ataupun berselisih, farudduhi ilallahi war rasul. Ya. Jadi di sini doktor, ya, kalau kita nak kembali kepada Allah ni, kadang-kadang dua-dua pihak ni orang Islam. Ya, dan dua-dua ni nak kembalilah. Maksudnya seorang ni nak kembali, dia cakap ayat Quran A B C, seorang lagi dia kata engkau pandai-pandai guna ayat Quran, engkau nak menunggang agama. Dia pula cakap pasal yang orang yang berteraskan ayat Quran tu penunggang agama. Jadi sebenarnya farudduhu ilallahi war rasul ini apa pencerahan ataupun mungkin daripada zaman Nabi. Kalau nak kembali pada Allah dan Rasul zaman kita sekarang, pasal zaman sekarang Rasul tak ada, ya. Nanti orang ni klaim dia ikut Rasul, orang ni pun klaim ikut Rasul, akhirnya tak payah cakap lah, akhirnya dua-dua rasa give up. Jadi apa nasihat doktor? Sila. Okay. Ini soalan ni agak berat ni sebenarnya untuk saya. Tapi saya cuba berikan pandangan saya. Saya bila saya membaca tafsir Al-Wasit Tantawi, Syekh Tantawi, bila dia menceritakan tentang ayat ini, menarik dia bagi, ya. Dia kata ayat ini memberitahu kita bahawa Islam ini ada asas kepada ajaran Islam ni ada empat perkara. Iaitu yang pertama Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Kemudian turunlah kepada ulul amri. Yang mana-mana ulul amri ni sepakat, maka dia menjadi asas juga kepada ajaran agama. Ulul amri ni Ustaz, kita boleh kata mereka adalah di kalangan pemimpin, di kalau dalam hal-hal keduniaan, dan mereka adalah di kalangan para ulama. Kan? Kemudian selepas itu baru fa in tanaza'tu. Maksudnya bila mana dalam satu-satu masalah itu tidak adanya Al-Quran, dalil daripada Al-Quran yang menunjuk kepada direct kepada satu-satu perkara, tidak ada dalil daripada sunnah, dan para pemimpin pun bertelagah, maksudnya tidak ada ijma', itu tidak berlaku. Para pemimpin bertelagah, para ulama bertelagah, maka farudduhu ilallahi war rasul. Maka dalam keadaan itu perlulah kita kembalikan kepada kaedah-kaedah yang dibina atas dua paksi, iaitu Al-Quran dan sunnah. Maka itu ada qawaid fiqhiyah tu yang keluar daripada situ, maka kita menggunakan kaedah-kaedah yang digunakan dalam untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Cuma ialah Ustaz, orang tetap akan kata penunggang agama, yang ni menunggang agama, yang tu tidak menunggang agama. Mungkin apa yang saya nampaklah Ustaz, apa yang saya nampak, wallahu ta'ala a'lam, kan, kita ni bila kita buat satu-satu keputusan, masa keputusan itu perlulah bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga dalil-dalil yang telah disepakat oleh para ulama. Jikalau keputusan itu betul berada di atas dalil-dalil tersebut, maka kita
perlu berjalan tanpa menghiraukan label-labeling. Orang suka melabel macam-macam label. Betul. Tetapi dalam masa yang sama Ustaz, memang betul ada istilah penunggang agama ini. Ada mungkin kita boleh, kita saya tidak kata istilah yang betul sebenarnya, saya tidak setuju. Cuma saya minta maaf saya perlu kata, kadang-kadang orang kita membuat bisnes yang sebenarnya tidak patut dibuat. Saya bagi contoh doa Ustaz. Doa. Kalau doa, saya bayar kat Ustaz, Ustaz tolong doa. Oh, dia bayar untuk berdoa. Ya, bayar untuk berdoa. Kan? Jadi bagi pendapat saya, itu adalah perkara yang sebenarnya tidak patut dibuat. Ya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, "Udu'uni astajib lakum." Kamu berdoa pada aku. Aku nak kamu berdoa, bukan yang sefulan berdoa untuk kamu je. Dia, kan dia, aku tak, dia tak doa, dia minta orang je. Ya, minta orang. Dia marah pula tak dapat, tak makbul. tak dapat. Dia tak minta orang. Ya. Jadi ya, betul. Jadi dalam perkara-perkara yang macam ni, jelas bagi saya, ia bukanlah berdiri di atas pasak Al-Quran dan Sunnah. Dan jauh lagi daripada dalil-dalil yang lain. Kan? Jadi perlu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam permasalahan ini. Cuma bila berlaku khilaf, ialah ulama khilaf antara satu sama lain, Ustaz, perlu kita saya jelaskan di sini juga, kita kena ada keterbukaan juga. Di antara, kalau Ustaz kata tadi khilaf di kalangan orang Islam, kita kena ingat khilaf di antara kita, walaupun kita berkhilaf, jangan kita tafarruq. Jangan kita berpecah. Kita berselisih pendapat adalah satu perkara yang biasa. Cuma jangan kita berpecah, janganlah kita memporak-perandakan masyarakat. Ingat, kesatuan Islam itu sangat-sangat penting. Betul. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itulah tanda keimanan pada Allah dan hari akhir itu sahnya, apabila kembali pada Rasul itu, pada Allah dan Rasul. Dan kalau katakan tadi Ustaz maklumkan tadi ada perbezaan ya, perbezaan pendapat, kefahaman, maka itu boleh berlaku, tapi jangan sampai kita tafarruq ya. Tafarruq itu maksudnya membina firqah-firqah ataupun membina kelompok-kelompok berpecah kerana kita menyatakan firqah lain ini adalah tertolak, hanya firqah saya saja yang diterima. Itu adalah satu tanda bahawa keimanan pada Allah dan Rasul ini agak kucak-kacik. Tetapi kalau katakan berbeza kumpulan, tapi kita tidak menolak kumpulan lain, Ustaz, ya. Kumpulan yang berbeza kerana kita ada platform yang berbeza, organisasi yang berbeza, itu adalah sesuatu yang diraikan untuk kita memperbanyakkan lagi fastabiqul khairat di dalam kehidupan kita seharian. Jadi ini adalah panduan daripada ayat 59, dan kita nak menyambung satu lagi pada ayat yang ke-63 pada halaman 88 ya, bila Allah menyatakan ulaikal ladzina ya'lamullah. Mungkin di sini saya minta lah kepada Ustaz Tarmizi membaca satu ayat ya. Nampak macam Ustaz Tarmizi kurang sikit masa hari ni, pasal diskusi kita ni amat hot ya, menarik ya, insyaallah ya. Jadi ayat 63 untuk kita melihat apa maksud qaulan baligha di dalam ayat ini ya. Biasanya ada qaulan sadida ya, ada qaulan karima, di sini qaulan baligha. Silakan Ustaz baca dahulu. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Dr. Arif, sahabat-sahabat Al-Quran. Mari kita terus baca ayat yang ke-63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaikalladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum. فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. صدق الله العظيم. Itulah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Kerana itu, palinglah kamu daripada mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang meninggalkan bekas pada jiwanya. Qawlam baligha. Jadi di sini perkataan qawlam baligha ini, kalau dalam surah Yasin usahnya ada bercakap tentang apa, kita bercakap tentang cara Rasul itu menyampaikan, mesti ada balagul mubin. Di sini qawlam baligha. Boleh tak Ustaz kongsikan apa kefahaman di sini? Okay, terima kasih Ustaz. Ayat ini pertama sekali dia menceritakan tentang golongan munafikin. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala sedang mengajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana untuk berinteraksi dengan golongan munafikin ini. Jadi ada tiga cara. Kan, untuk kita nak berdakwah kepada mereka. Mula-mula sekali fa'arid anhum.
fa'arid anhum, di mana berpaling daripada mereka. Kerana orang munafik ni ustaz, dia buat porak peranda. Dia kita kata musuh dalam selimut. Musuh kalau nyata kita boleh berjaga-jaga. Tapi musuh dalam selimut ni memang payah kita nak nak tahu bahaya dia. Kan? Jadi fa'arid anhum, berpaling daripada mereka, dalam erti kata pertama sekali tidak kisah dengan mereka. Jangan layan sangat. Tidak mengambil pendapat mereka. Apa yang mereka buat, cuba untuk sakiti kamu, buat tak faham. Jadi manusia ni kadang-kadang dia cuba berusaha nak rosakkan sesuatu. Tengok tak ada orang layan dia, dia pun naik boring. Kan? Kalau orang kat Facebook duduk kan, contohlah ada orang menulis Ustaz Tarmizi macam ni, Ustaz Tarmizi, minta maaf Ustaz. Bukan nak minta Ustaz, jangan buat. Cuma saya kata. Cuma tu dia tulis. Tapi Ustaz Tarmizi buat tak tahu je. Buat dono. Akhir sekali kawan pun frust. Jadi fa'arid anhum, mula-mula tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Wa'idhum, dalam masa yang sama berikan peringatan. Wa'idhum kat sini kita boleh kata peringatan yang lembut. Peringatan yang lembut di mana kita pergi pada mereka, mengingatkan mereka tentang Allah, mengingatkan mereka tanggungjawab sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan mereka tentang syurga dan neraka. Jadi itu kaedah yang kedua. Yang akhir ni yang ustaz tanya tu, waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Jadi kadang-kadang setengah orang ni kita dah bagi peringatan, kita buat tak tahu dia masih lagi dengan dia punya sifat nifaq dia, maka kat situ kita pakai kata yang berat. Yang mana kita memberi mereka kata-kata yang berat yang menusuk kalbu, yang meninggalkan bekas dalam jiwa. Dia boleh datang dalam bentuk ugutan ustaz. Contoh kita ugut dia. Kalaulah nampak sifat nifaq tu, kalau betul-betul engkau adalah seorang munafik, kau tunggu apa aku buat. Kau tunggulah, kami akan buat sekian dan sekian dan sekian. Okey, boleh sentap lah ni. Sentap. Ini sentap. Nak bagi sentap lah ustaz. Dah buat tak tahu tak jalan, dah bagi cakap baik, nak bagi sentap. Jadi kita nak bagi dia sentap. Jadi kita boleh datang dalam bentuk ugutan, boleh juga datang dalam kata-kata, kamu dan orang musyrikin tak ada beza. Kamu sama je macam orang musyrikin. Jadi ini kita kata bagi dia rasa tersentap. Itu yang kat sini kaedah-kaedah bagaimana kita bersama dengan golongan munafik ini. Jadi tiga tahap bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada penyakit hati pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pada zaman ini. Maksudnya orang-orang yang mempunyai senarai yang telah pun Allah bongkar di dalam surah An-Nisa pada hari ini. Jadi alhamdulillah kita belajar banyak perkara sebagai ulangan ulang kaji kita halaman 85 hingga 88 hari ini, ya. Kita ada satu buku surat lagi tapi dengan kekangan masa ini kita harapkan tuan-tuan yang sudah pun mengikuti 5 hari pada hari ini dapat pencerahan demi pencerahan, dan kita doakan agar Allah memimpin kita jangan jadi orang-orang yang ada penyakit hati, diubatkan dengan istighfar, sentiasa bersama dengan Al-Quran. Dan mari sama-sama kita doa dipimpin oleh Ustaz Dr. Arif untuk kita sama-sama dipimpin dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr. Arif daripada Universiti Sains Islam Malaysia yang sudi bersama dengan kita pada hari ini mengulang kaji pada halaman 85 hingga 89. Dan ini adalah konklusi, kesimpulan yang kita harapkan pada tuan-tuan. Kita ingin terus membawakan kesedaran ini ke dalam masyarakat, dalam Wakaf Untuk Ummah sebagai satu platform bersama kita. Tuan-tuan dijemput untuk menyumbang, untuk sama-sama kita berganding agar kita sentiasa menjadi orang-orang yang dipelihara hati kita dengan membaca Al-Quran, dan kita ingin sebarkan mushaf Al-Quran ini dengan pendidikan yang ada ke seluruh negara kita insya-Allah. Insya-Allah kita bertemu lagi pada ulangan pagi sesi ulang kaji ini pada jam 11 malam, dan insya-Allah kita juga akan bertemu pada jam 6 petang. 6 pagi esok misalnya, 6 pagi esok sama-sama tuan-tuan boleh saksikan ulang kaji balik semula sebelum kita mengulang kaji sekali lagi pada hari esok, pada hari Ahad. Dan insya-Allah pada hari Isnin nanti kita akan menyambung halaman ke-90 yang penuh dengan pelbagai peringatan daripada Allah lagi mantap, ya. Kerana apa? Kerana
surah An-Nisa ini adalah surah yang bukan sekadar duduk-duduk dalam rumah, itu kena jaga dalam rumah, tetapi juga di luar rumah ada perjuangan yang perlu dilaksanakan. Bagi orang yang ada penyakit hati, dia kalau boleh nak duduk rumah aje, dia kalau boleh tak nak keluar, tak nak tinggalkan anak isteri. Tapi Allah memberi peringatan bahawa kalau tidak dijaga di luar rumah, khuatir masalah masuk ke dalam rumah. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas. Kita bertemu lagi pada hari esok insya-Allah. My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u اطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم.